Okey, Assalamualaikum. So, hari ini saya akan tunjukkan macam mana kita nak buat EPP untuk satu dinar. Okey, first kali kita masuk website PG Gold. Okey. Okey. Masuk website dia. Okey, then kita log in. Okey, masukkan kita punya PG code kita. Okey, this one PG code kita dan kita punya password. Okey, dah password dan kita log in. Okey, dah login. Ni pastikan ni adalah akaun kita. Okey, lepas tu kita pergi dekat order. Okey, dan kita purchase order. Okey, purchase order ni dekat sini kita boleh tengok dia punya produk untuk public gold. Banyak ya. So, kita pilih dinar. Satu dinar. Satu dinar. Okey, ni setengah dinar. Okay, this one is 1 dinar. Public gold 1 dinar 4.25 gram. Okay, add to cart. Okay, pastikan sini kalau quantity dia, kita nak beli satu, satulah. Kalau dua, dua lah. Okay, so kita add to cart. Okay, add to cart. And okay, then kita boleh nampak kat sini cart kita ada satu. Maksud kita dah masukkan dalam cart kita atau trolley kita. Okay, macam kita beli dekat Shopee ataupun Lazada. Okay, then klik dekat card. Okay, ni pastikan item kita betul lah. Public gold 1 dinar 4.25 gram. Okay, satu quantity dia satu dan di harga dia. Okay, dan di harga dia. Okay, lepas tu kita proceed to the next page. Okay. Okay, then kita pilih branch kita. Okey, sama ada kita nak pilih je branch mana yang berdekatan dengan kita. Okey, lepas tu, okey, ni untuk yang kedua kita kena pilih payment option ataupun kita punya nak bayar cara macam mana. Sama ada full payment. Kalau full payment, dia punya bayaran adalah sebanyak ni. Okey, kalau kita nak buat syariah easy payment purchase ataupun kita bayar kali ataupun bayar installment 4 bulan ataupun 10 bulan eh. Kalau 4 bulan, okey, dia punya installment ataupun bulanan dia adalah seperti ni bayaran dia. Okey, ni adalah jadual pembayaran dia. Bulan pertama 301, manakala bulan seterusnya RM285 saja. Okey, ni bagi 4 bulan eh, syariah easy payment per purchase package untuk 4 bulan. Okey, sekiranya kita nak ambil untuk 10 bulan, so kita klik untuk 10 bulan dan dia punya bayaran dia adalah seperti ini. Okey, ini adalah jadual pembayaran bagi syariah easy payment purchase untuk 10 bulan. Okey, bulan pertama je kita kena bayar lebih sikit sebab ni dah campur dengan gold premium eh. Setiap bank yang memang ada gold premium ni eh. Okey, 130 dan bulan-bulan seterusnya sampai last kali RM114. So, dah setuju apa semua, dah settle semua. So, yang ketiga kita pun pergi dekat tengok dekat purchase order. Sama ada kita nak beli untuk diri sendiri ataupun orang lain. Orang lain tak parti lah. Kalau tak parti ni kita masukkan PG code dia. Okey, lepas tu kita klik agree. I agree. Then confirm and proceed to the payment. Okay, then. Okay. Ni order kita. Dah ada nombor order kita. Then kita pun continue to the payment page. Okay, payment page. Then, dia ada dua kaedah bayaran. Kaedah FPX ataupun banking. Maksudnya, kita bayar manual. Yang ni eh. Yang ni kita bayar direct terus proceed. Yang ni kita bayar manual. Masukkan transfer secara manual lah. Okay, so nak senang FPX. So, proceed. Okay, proceed. Ni dia punya payment. Payment review lah. Okay, dan kita punya order apa semua ada. Dan kita select bank. Bank mana contoh. Okay, CMB dia akan. Lepas tu kita klik proceed to the. Proceed and pay. Dan kita bayarlah. Ni untuk bulan pertama. Bulan-bulan seterusnya saya akan tunjukkan kemudian. Itu saja. Terima kasih.